Lo gak mau gak jadi CS gue lo? Ayo tiruin ya. Kamu gini. Teneneng, teneneng. Aku mau kesana dulu. Mau memantau orang yang jual gorengan. Halo Bapak. Selamat sore. Aduh. Jangan saya, Pak. Jangan saya, kenapa? Mau berangkat. Dia takut, coy. Kenapa takut? Gak apa-apa sih. Gak apa-apa. Cuma pengen nanya-nanya aja, Pak. Emang jualan di sini boleh gak, Pak? Gak boleh kalau anak gak. Berarti Bapak melanggar dong. Larangan gak ada. Ya, gak boleh gitu dong. Kapan Indonesia bisa maju, coy? Yang penting nyari duit. Yang penting nyari duit. Dia cari duit gak halal loh di sini. Dilarang nih, dilarang. Semuanya. Terus kalau ada tantim gimana? Lari. Lu bawa rombong ini lari? Oh. Terus kalau lagi goreng gimana larinya? Bawa lari. Biarin gosong. Pernah kenal dia nggak? Belum, alhamdulillah. Belum? Oh, alhamdulillah belum. Iya, jadi berani. Oh, jadi berani. Kamu kan melanggar nih, di sini nih, ya kan? Pilih mana? Aku kasih hukuman apa? Aku teleponin tantik nih sekarang nih. Nggak semuanya. Dan kan melanggar nih, aku kasih hukuman harus niruin ya. Ya, mau ya? Harus tiruin gaya pucat kepala. Enggak boleh. Aku panggilin tantim loh. Ayo, aku panggilin tantim loh. Ayo ikutin sini ya gaya aku ya. Buka topinya, coy. Topi rambutnya dibuka dong. Rambutnya dibuka. Ayo dong. Lo gak mau gak jadi CS gue lo? Ayo tiruin ya. Kamu gini. Teneneng. Ayo tiruin. Kepalanya doang. Cepet. Dia malu. Halo Bapak, sore. Namanya Bapak siapa ini? Bapak Didi. Bapak Didi udah berapa tahun jualan di sini? Ya. Kok malu-malu sih? Baru berapa sih? Baru mulai lewat. Oh, sontongan. Emang tahu nggak Pak kalau di sini kan dilarang jualan? Tahu banget. Terus Bapak melanggar dong? Hanya kebutuhan yang mendesak. Kebutuhan yang mendesak. Tapi kan bisa di tempat lain. Ya, sesuai dengan kemampuan modal. Oh, emang di sini bayar ya? Ya, enggak kalau di sini. Oh, di sini gratis. Terus kalau ada rahasia-rahasia gitu gimana dong? Ya, tergantung dari itu ya. Kalau keburu ya kita lari, kalau enggak ya... Ini disita semua? Ya, rugi dong. Bapak kan tahu nih di sini melanggar nih, ya kan? Sebagai hukumannya Bapak harus ngikutin goyangan saya. Gimana? Ayo, wajib. Ayo dong. Dia nggak bisa pisah. Dia malu. Kenapa orang-orang disini? Dia mau peluk-peluk. Ngambang dah. Minum obat. Sini, gue kenalin bapaknya. Sebenernya mantau, ya kan? Apa menggoda bapaknya dan minta pijet? Mimpi apa semalam, Pak? Sore-sore datengin nyilampir. Aduh. Tadi akhirnya gimana bapaknya, kenapa jualan di sini? Katanya terpaksa, coy, demi kebutuhan ekonomi. Masakan enggak sih? Jawabnya biasa aja. Enggak usah pakai pose. Gue udah gimana nih, coy? Tadi Pak enggak pernah digerebek kantip gini, Pak. Alhamdulillah selama ini belum. Hah? Belum. Jadi nunggu iya. Belum. Lo belum aja sombong. Enggak sombong bapaknya. Syukurin kalau belum makan. Oh, iya. Tapi nunggu digerebek, Pak, baru mau pindah. Enggak. Pak, menurut Bapak kalau jualan di bahu jalan gini, apalagi ini kan tikungan, betul apa salah, Pak? Menurut Bapak aja loh. Ya. Salah. Tapi? Lo lihat apa sih? Lihat apa, coy? Yang lain punya kios juga. Kalau nanyain tuh bisa posenya biasa aja nggak? Nggak bisa, gue harus pakai pos, coy. Pak, tanya gimana? Nyebut. Siapa tahu dikasih goyangan besok mau pindah.
Bapak gini Pak, supaya aman. Bapak sudah punya istri kan? Sudah punya istri Pak? Belum. Oh belum punya istri. Apalagi belum punya istri Pak, itu bisa dosa zina Pak. Amin. Kan Bapak coba nih. Ini saya mau tanyain dulu Pak ya. Nah Bapak ini dulu. Jangan dibuka dulu Pak ya. Kita daripada kita dosa Pak, mending kita tanya jam.